Partai Perindo terus mempersiapkan diri untuk hadapi proses verifikasi partai politik pemilu tahun 2022. Salah satunya adalah pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Barat. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini mengklaim sudah siap menghadapi proses verifikasi. Untuk pemilu 2024 nanti, Partai Perindo menargetkan raih 9 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Itu kita sudah siapkan 100% dari target yang ada. Kemudian juga kita buat program-program unggulan dalam rangka pendampingan, advokasi, peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian juga kita punya target adalah 9 kursi untuk 2024. Okay. Dengan semangat dan kerja nyata, Partai Perindo diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.